Presiden Jokowi telah menerbitkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 tentang perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2022 tentang cuti bersama pegawai aparatur sipil negara (ASN) tahun 2023. Dalam kepres yang ditetapkan pada Kamis, tanggal 13 April tahun 2023 tersebut, diatur tentang cuti bersama Idul Fitri 1444 Hijriah dari tanggal 19 sampai tanggal 25 April tahun 2023, sebagaimana surat keputusan bersama SKB 3 Menteri. Dilansir Antara, kepres tersebut diterbitkan atas dasar tiga pertimbangan, yakni yang pertama, dalam rangka mewujudkan efisiensi dan efektivitas hari kerja serta memberi pedoman bagi instansi pemerintah dalam melaksanakan cuti bersama tahun 2023. Kedua, dalam rangka meningkatkan keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran mobilitas pada arus mudik Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah, perlu dilakukan perubahan tanggal cuti bersama bagi pegawai aparatur sipil negara tahun 2023. Ketiga, berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf A dan huruf B, perlu menetapkan keputusan Presiden tentang perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2022, tentang cuti bersama pegawai aparatur sipil negara tahun 2023.